di dalam mengekspresikan adab kepada beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang pertama bi waqtifai wa wa tarassumuhu ta fi jami'i masalik dunya wad-din Allahu akbar Ekspresi adab yang pertama kepada beliau pastinya yaitu dengan Mengerahkan segala kekuatan, kemampuan, tenaga, upaya, pikiran, waktu, dan segala macamnya, yaitu untuk taat kepada Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam, melangkah di belakang langkah-langkah beliau, napak tilas di dalam perjalanan kehidupan beliau, sekaligus yaitu mengikuti daripada tuntunan panduan dan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam baik yang terkait yaitu dengan urusan dunia apalagi yang berkaitan dengan yaitu urusan akhirat di dalam ibadah subhanallah kita melangkah di belakang Nabi sallallahu alaihi wa wasallam walaupun pastinya kita yang sudah berada di masa di zaman di generasi yang kesekian daripada generasi setelah sahabat radiyallahu ta'ala anhum, karena tidak ada dan tidak mungkin, dan tidak akan terulang kembali, dan tak akan bisa untuk menyaingi, menandingi, mendekati saja mungkin berat, sebagaimana para sahabat radiyallahu ta'ala anhum menapak tilas mengikuti, melangkah di belakang setiap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melangkah dan melakukan. Tidak mungkin. Karena sahabatlah orang yang paling terdepan, orang yang paling tinggi tingkatan kecintaannya di dalam mengikuti sunnah dan seterusnya. Karena pastinya merekalah adalah cetakan Rasul karena merekalah adalah warisan Rasul, peninggalan Rasul, generasi-generasi yang dipersiapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa wasallam untuk melanjutkan daripada agama, risalah, wahyu yang datang dari Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sahabat radhiyallahu taala anhum, kemudian disambung dengan generasi berikutnya dan berikutnya. Karena mereka orang yang paling terdepan dan orang yang paling luas, paling mengenal, paling mengetahui dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa Gak mungkin ada orang lain apalagi generasi-generasi sekarang, tidak mungkin mengaku dirinya mengeklaim dirinya paling dekat, paling cinta, paling ini paling ini kepada Nabi nggak ada bohong. Tidak mungkin. Siapapun mereka Walaupun mereka mengeklaim dirinya pernah berjumpa dengan Nabi secara terang-terangan. Bukan di dalam mimpi katanya. Subhanallah ceritanya bohong dan juga apa yang mereka lakukan juga bohong. Tidak mungkin. Karena tidak ada satupun yang berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau meninggal sudah tidak ada lagi. Tidak mungkin Nabi akan datang kembali, apalagi datang ke setiap acara katanya. Masya Allah. Inna wa inna ilaihi roji'un. Um. Yang aneh lagi tuh yang mau percaya cerita-cerita beginian. <laughs> ya Allah. Kalau yang nyampein mau udah silahnya udah benar-benar aneh. Yang lebih aneh lagi gitu kan. Yang aneh lagi alias bahlul. <laughs> alias bahlul. Subhanallah. Percaya dengan hal-hal yang seperti ini Nabi datang, Nabi hadir. Subhanallah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sahabat adalah orang-orang yang paling terdepan di dalam mengikuti daripada sunnah-sunnah Nabi SAW. Orang yang paling cinta dan orang yang paling mengetahui Nabi SAW sehingga mereka lah orang-orang yang paling terdepan di dalam menjalankan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasahbi wasallam. Yang kedua, Allah yuqaddima ala hubbihi wa tawqirihi wa ta'dhimihi hubba makhluq atau tauqirahu atau ta'dhimahu kainan man kan. Yang kedua, bentuk ekspresi adab kepada beliau jangan sampai mengedepankan cinta kepada siapa saja daripada cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti ketika ada seseorang yang lebih mencintai selain Nabi, berarti ini orang tidak beradab. Tidak, tidak beradab kepada siapa saja, siapapun mereka, setinggi apapun derajatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling tertinggi yang wajib dicintai setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun orang tua kita, bahkan termasuk juga para muslimah. Jangan lupa, para muslimah, istri dari para suaminya wajib dia mencintai Nabi lebih daripada suaminya, dan tidak boleh disalahkan bagi suami ketika ada seorang istri mencintai Nabi SAW lebih daripada seorang suaminya. Karena itu perintah, perintah Allah dan Rasulnya. Bahkan seorang suami harus bangga. Karena itulah kriteria seorang muslimah yang solihah. Satu-satunya seorang suaminya orang. Iya kan? Nabi kan suaminya para istrinya. Yang boleh dicintain oleh semua para istri. Tapi kalau suami yang lain dilarang. Karena suami yang lain dilarang. Kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam.